Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa syahlan di RRC Channel. Jumpa lagi dengan Mami, Mama Emi, Mama Raffi Raihan Cinta, dan si kembar yang sudah berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Hari Raya Jumat penuh berkah. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Sang Khairur Razikin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Jumat penuh berkah. Ini video kedua Mami membuat nasi kotak untuk berbagi ke sesama di hari Jumat. Alhamdulillah, Mami ingin membuat nasi goreng sosis dan telur. Mami akan membuat 10 kotak nasi goreng. Dan kebetulan keluarga Mami itu banyak, jadi Mami membuat 2 kali. Tapi setelah Mami tempatin ke kotak-kotak dan Pak Suami sudah makan, ternyata masih kurang 2 kotak yang belum terisi. Akhirnya Mami buat untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah juga Mami itu rumahnya berdekatan dengan orang tua, jadi Mami bisa berbagi dengan orang tua walaupun sedikit, biar orang tua juga merasakan apa yang Mami masak hari ini. Pembuatan nasi goreng ini, Mami memakai bumbu putih dan bumbu merah yang sudah Mami blender. Nah, ini Mami lagi sibuk nih cari ulek-ulek di mana gitu ya. Sampai nyenggol itu lampu yang lagi buat video, jadi agak-agak gelap gimana gitu ya, Mam. Mohon maaf. Ini Mami cari ulek-ulek itu buat meratakan nasi yang masih menggumpal, jadi biar nasinya itu merata, tercampur, maksudnya tercampur merata gitu sama kecap dan bumbunya. Ini terakhir Mami kasih daun bawang. Berhubung Mami gak punya sayuran, jadi ini gak pakai sayuran ya, Mam. Sayuran stoknya di kulkas sudah habis kebetulan, jadinya ini Mami cuma pakai daun bawang yang Mami petik dari depan rumah. Alhamdulillah di depan rumah ada tanaman daun bawang dan juga tomat di samping rumah. Tadinya sih ada cabai, tapi sudah pada mati itu pohon cabai. Mungkin karena perawatannya juga kurang ya. Ini Mami lagi buat telur dadar, tapi berhubung Mami belum belajar nih, jadinya masih agak gimana gitu ya untuk baliknya. Nggak seperti Mama Elvira yang sudah ahli, sudah profesional katanya. Alhamdulillah Mami termotivasi, terinspirasi dari keluarga B Channel. Jadi Mami membuat ini karena termotivasi dari keluarga B Channel. Semoga teman-teman juga bisa termotivasi dari video yang Mami bagikan ini. Mami hanya mengajak teman-teman semua untuk berbuat kebaikan, berbagi ke sesama. Bukan niat pamer ataupun ria. Tergantung kita ya, pikiran kita. Kalau pikiran kita itu berpikir positif, pasti tidak akan terpikirkan seperti itu. Tapi kalau pikiran kita itu negatif, otomatis sampailah ke pikiran yang seperti itu. Ini Mami goreng
Untuk kedua kalinya, nah halo, ini kesenggol lagi lampunya, mohon maaf ya, jadi penerangannya kurang. Ini mami dubbingnya juga di depan rumah, jadi banyak motor yang lewat, ada suara-suara yang berisik, mohon dimaafkan ya. Ini mami mulai masukkan ke box satu persatu, ditambahkan telur dan juga sosis. Semua mami lakukan sendiri, mami masak sendiri, mami masukkan sendiri, dan mami bagikan sendiri. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua yang menerima maupun yang memberi ya. Doain mami semoga bisa istiqomah, dan juga teman-teman juga bisa termotivasi dari video mami kali ini. Kita saling mendukung. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe, silahkan ditunggu subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.